Alhamdulillah nih ya. Steak planlet ke lahan kentang Nadia. Varietas unggulan dari kelompok tani Mitra Hikmah Pangalengan. Ini umbinya kayak gini nih. Satu rumpunnya kemarin ada yang sampai 80 butir. Mantap ya. Cadangan benih buat awal musim hujan nih. Ini umbinya kayak gini tuh. Kentang Nadia. Varietas lokal unggulan dari kelompok tani Mitra Hikmah Farm nih. Penanaman spek planlet ke lahan. Ini hamparannya ya. Mantap surantap nih. Tuh ke sana juga sama hamparannya. Kumaha ya An, Wina ya An? Alhamdulillah, alit-alit oge. Alit nih rendahnya ngabring emang mau incu ya mah. Enak incu, tuh. Majar teh cina paling suuk cina. Paling suku mah. Tuh iya tinggal. Iya mantap mantap ya subhanallah iya tinggal. Hulu iya. Iya cenanya lek-leknya. Mantap surantap ya. Umbinya lebat. Cadangan benih kentang untuk bulan 10 nanti ya. Awal hujan. Ih, mantap. Mantap, mantap. Alhamdulillah pisan nih. Ukuran ideal untuk benih nih ya. Ini petaninya nih air ini. Ma Eri, mantap Eri. Mantap, oh, ya. Mantap ya dunia. Kolaborasi Eri sama Icip nih ya. Kentang Nadia, penanaman stek planlet ke lahan ya. Percepatan produksi benih kentang G2. Alhamdulillah, umbinya lebat. Mantap, mantap ini. Kolaborasi stek planlet dari A. Fikri ditanam oleh A. Rifki dan A. Eri.